podcast ini untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Surprise yang dilakukan Lesti semalam pada Rizky Bilar berhasil membuat kekasihnya itu cute. Apalagi seusai ia pentas di acara Lazada, diawali dengan Rizky Bilar yang menggoda Tasa Semarang. Ya, hal itulah yang menjadikan hari-hari Lesti dan Bilar makin selalu ditunggu dan menarik perhatian kita semua. Namun yang paling menarik usai surprise tersebut, ya nyatanya Lesti langsung menemani sang kekasih di backstage hingga digoda oleh si Derry, manajer Bilar. Uhuy, cie, nemenin siapa sih? Kata si Derry. Tentu saja hal itu juga mengundang decak kagum dari kita semua. Apalagi Bang B usai acara tersebut langsung dirawat, guys. Ya, dirawatnya pun dia bersama sang kekasih. Ya, seperti yang disampaikan juga oleh asistennya, berhubung jadwal padat harus suntik vitamin C. Tentu hal itu untuk menjaga stamina dari Bang B. Ya, dia harus disuntik vitamin C. Tentu saja hal itu juga menyebutkan, menandakan bahwa Bang B sekarang sudah termanajemen dengan baik, sehingga pola sehat serta kinerjanya dan juga vitalitas tubuhnya selalu disesuaikan, sehingga perlu nutrisi yang membuatnya juga selalu fit ketika beraktivitas. Tentu hal itu dia lakukan demi kekasihnya, Lesti Kejora tentunya, guys. Ya, Rizky Bilar memang adalah sosok pria idaman Lesti yang selalu berusaha bekerja keras demi memantaskan diri, memantapkan hati nantinya di tahun depan yang tinggal setengah bulan lagi ini, dia bisa bersanding mengikat janji suci di pelaminan nanti. Tentu kita juga mendoakan hal yang terbaik, yang mana Lesti pun selalu memberikan perhatian serta support terbaik dengan seringnya dia menemani kekasihnya ke lokasi syuting. Ya, hal ini menunjukkan bahwa intensitas dan kebucinan mereka memang sudah pada tingkat dewa. Karena sudah tak sungkan-sungkan lagi keduanya, yakni Lesti dan Bilar, sama-sama saling memberikan, saling mensupport satu sama lain, baik di on camera ataupun off camera. Artinya di backstage dan di atas panggung pun mereka sama-sama saling memperhatikan, saling support sama lain. Tentu hal ini menandakan bahwa mereka memang benar-benar sudah mantap menata hati, segera akan mengikat janji suci nanti. Itu saja kabar terbaru, terupdate, dan terbaper, yang mana si Dedek selalu temani kekasihnya itu kemanapun selagi ia ada luangan waktu tentunya. Hal itu adalah dalam rangka saling support satu sama lain dan juga saling ya bermesra-mesraan, bermanja-manjaan, biasa kan kekasih. Itu aja, terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.